untuk pengamanan pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan melawan Australia besok dalam rangka lanjutan ronde lanjutan kualifikasi Piala Dunia, maka Polda Metro Jaya menurunkan 2.335 personil, ya, gabungan Polda, kemudian Polres Metro Jakarta Pusat, rekan-rekan dari Kodam Jaya, antara lain Kodim Jakarta Pusat, dan juga stakeholders, ya, ada pemadam kebakaran, ada ambulan, ada dinas perhubungan, Satpol PP, pemerintah provinsi. Kami berharap besok berselangga dengan aman, mohon kerjasama dari seluruh masyarakat. Mungkin akan ada rekayasa lalu lintas secara situasional, ya. Masyarakat yang tidak punya kepentingan melewati sekitar GBK, besok pertandingan jam 19, ya. Ya. Nanti akan diarahkan oleh tugas-tugas kami di lapangan. Bagi yang ingin menonton, sudah membeli karcis, mohon tertib, santun, ya, kita berdoa supaya Indonesia menang, ya, kita doakan dan kita tunjukkan menjadi warga Indonesia yang baik dengan sikap-sikap yang baik. Nanti mohon ikuti petugas, apa, saran dan petunjuk petugas kami di lapangan, akan dilakukan SOP pemeriksaan barang-barang bawaan dan lain sebagainya. Ya. Bisa berbuat apa saja, sudah diingatkan oleh petugas kami, bisa membahayakan. Oleh karena itu dilakukan upaya kepolisian oleh merugikan pihak lain, orang-orang yang ada di sekitar TKP. Untuk pengamanan pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan melawan Australia besok dalam rangka lanjutan ronde lanjutan kualifikasi Piala Dunia, maka Polda Metro Jaya menurunkan 2.335 personil, ya, gabungan Polda, kemudian Polres Metro Jakarta Pusat, rekan-rekan dari Kodam Jaya, antara lain Kodim Jakarta Pusat, dan juga stakeholders, ya, ada pemadam kebakaran, ada ambulan, ada dinas perhubungan, Satpol PP, pemerintah provinsi. Kami berharap besok berselangga dengan aman, mohon kerjasama dari seluruh masyarakat. Mungkin akan ada rekayasa lalu lintas secara situasional, ya. Masyarakat yang tidak punya kepentingan melewati sekitar GBK, besok pertandingan jam 19, ya. Ya. Nanti akan diarahkan oleh tugas-tugas kami di lapangan. Bagi yang ingin menonton, sudah membeli karcis, mohon tertib, santun, ya, kita berdoa supaya Indonesia menang, ya, kita doakan dan kita tunjukkan menjadi warga Indonesia yang baik dengan sikap-sikap yang baik. Nanti mohon ikuti petugas, apa, saran dan petunjuk petugas kami di lapangan, akan dilakukan SOP pemeriksaan barang-barang bawaan dan lain sebagainya. Ya, ya, bisa berbuat apa saja, sudah diingatkan oleh petugas kami, bisa membahayakan. Oleh karena itu dilakukan upaya kepolisian oleh merugikan pihak lain, orang-orang yang ada di sekitar TKP. Untuk pengamanan pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan melawan Australia besok dalam rangka lanjutan ronde lanjutan kualifikasi Piala Dunia, maka Polda Metro Jaya menurunkan 2.335 personil, ya, gabungan Polda, kemudian Polres Metro Jakarta Pusat, rekan-rekan dari Kodam Jaya,
antara lain Kodim Jakarta Pusat dan juga stakeholders ya. Ada pemadam kebakaran, ada ambulan, ada dinas perhubungan, Satpol PP, pemerintah provinsi. Kami berharap besok Purselangga dengan aman, mohon kerjasama dari seluruh masyarakat. Mungkin akan ada rekayasa lalu lintas secara situasional ya. Masyarakat yang tidak punya kepentingan melewati sekitar GBK, besok pertandingan jam 19 ya. Ya. Nanti akan diarahkan oleh tugas-tugas kami di lapangan. Bagi yang ingin menonton, sudah membeli karcis, mohon tertib, santun ya, kita berdoa supaya Indonesia menang ya. Kita doakan dan kita tunjukkan menjadi warga Indonesia yang baik dengan sikap-sikap yang baik. Nanti mohon ikuti petugas saran dan petunjuk petugas kami di lapangan. Akan dilakukan SOP pemeriksaan barang-barang bawaan dan lain sebagainya. Ya, bisa berbuat apa saja. Sudah diingatkan oleh petugas kami, bisa membahayakan. Oleh karena itu dilakukan upaya kepolisian oleh merugikan pihak lain, orang-orang yang ada di sekitar TKP. Untuk pengamanan pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan melawan Australia besok dalam rangka ronde lanjutan kualifikasi Piala Dunia, maka Polda Metro Jaya menurunkan 2.335 personil ya, gabungan Polda, kemudian Polres Metro Jakarta Pusat, rekan-rekan dari Kodam Jaya, antara lain Kodim Jakarta Pusat dan juga stakeholders ya. Ada pemadam kebakaran, ada ambulan, ada dinas perhubungan, Satpol PP, pemerintah provinsi. Kami berharap besok Purselangga dengan aman, mohon kerjasama dari seluruh masyarakat. Mungkin akan ada rekayasa lalu lintas secara situasional ya. Masyarakat yang tidak punya kepentingan melewati sekitar GBK, besok pertandingan jam 19 ya. Ya.